pada tahu nggak? Gua itu tuh yakin banget. Kalau Yusuf tuh tadi udah mau nangis. Adanya aja, parah banget cengengnya. Masa langsung heboh? Makanya seharusnya tadi kita lanjutin biar si Yusuf nangis. Wah, malah padahal. Setoran mana setoran? Kedua hari lu kabur. Tadi masalah aja lu pada. Abun bang. Lu jangan coba-coba ya, restoran sama kita. Astagfirullahaladzim, mereka mau diapain? Jangan kak. Dek, sesama muslim itu kita bersaudara. Kita harus saling menolong. Tapi kak. Udah, kamu tenang ya. Kejar! Ini bocahnya nih ya. Jadi pada nyumpul di sini lo semua. Cepat, gue bilang maju. Cepat. Mau kabur dari gua? Mau cari masalah sama gua? Bang. Sabar. Lo siapa ya? Lo mau cari masalah sama gua? Sini lo. Hati-hati! Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jadi makan. Kalian juga mau makan? Ini ada gorengan buat kalian, buat nambah lauk. Makasih ya teman-teman. Iya, kita juga mau minta maaf sama lu, Suf. Karena lu udah nyelamatin kita tadi. Sama maaf soal sebelumnya. Pasti lu rugi karena banyak tisu-tisu yang rusak. Ini buat ganti tisu-tisu lo yang rusak. Terima kasih ya teman-teman. Yuk, makan. Ayo. Kalian tuh ngapain sih? Temenan sama anak baru kayak gitu. Balin banget. Maksud lo? Yusuf sama Aziza. Kan dia udah nyelamatin kita tadi. War, ingat. Yusuf itu yang nolongin kita pas waktu mau dipalak sama anak-anak jalanan. Kenapa sih?
lu gak sekalian aja temenan sama mereka? Ih, amit amit. Mereka tuh so alim. Ah, udah yuk. Eh, ada mau kemana sih? Gua mau belajar sholat sama ngaji sama Yusuf. Yuk, Gong. Yuk. Gua laporin lu sama Bang Johan.